Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Risetnya Ayunep. Guys, seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan nih. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan hari ini kita mau kemana? Ayo kita ke. Teman-teman, perjalanan kita kali ini adalah di kota Magelang, Jawa Tengah. Dan ini aku melihat sunrise dari motel terbarunya Cilancur Highland. Untuk review motel terbaru Cilancur Highland itu sudah tayang pada episode sebelumnya. Nanti akan aku kasih linknya di description ya. Jangan lupa ditonton. Bagi teman-teman yang mau melihat sunrise, aku sih menyarankan untuk menginap ya, karena di sini ada campingnya, kemudian ada glampingnya, terus juga ada motelnya. Jadi tidak terburu-buru untuk mempersiapkan diri melihat sunrise. Kalau kita nginep kan enak gitu, jadi bangun tidur langsung bisa melihat sunrise tanpa melakukan perjalanan terlebih dahulu, seperti itu. Masya Allah, indah sekali pemandangannya ya guys. Biasanya sih bisa melihat Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan juga Ungaran dari sini. Kita juga bisa melihat lautan awan seperti ini. Indah sekali. Nah, ini kita naik motor untuk melihat yang dari Bukit Manglinya ya, teman-teman. Mangli Sky View. Tuh, mataharinya sudah mulai muncul. Masya Allah, indah banget. Di sini ini sejuk banget gitu hawanya, teman-teman. Jadi, tuh, lihat tuh, ada glampingnya. Jalan yang dilalui kecil, jadi yang bisa lewat di sini ini ya motor, teman-teman. Kalian bisa menggunakan jasa ojek karena di sini banyak jasa ojek yang disediakan untuk wisatawan yang mau melihat sunrise di Mangli. Ini kita naik motor guys, jadi videonya goyang-goyang. Nah, ini lihat sebelah kiri kita melewati pohon-pohon kubis. Seger banget pokoknya di sini produksi sayur-mayurnya itu berlimpah ya, teman-teman. Kalau lagi di daerah sini, kalian bisa beli sayuran dan itu awet dan juga enak dan segar. Jadi disarankan kalau berwisata ke sini, kalian beli juga tuh sayurannya, dibawa pulang terus dimasak.
dan juga sehat. Nah, ini pemandangan dari Mangli seperti ini teman-teman. Itu mataharinya sudah naik. Di sini pokoknya indah banget. Kalian harus mengagendakan untuk datang ke sini bersama dengan teman dan keluarga kalian tentunya. Karena ini video sunrise dan videonya panjang, enjoy ya teman-teman. Selamat menyaksikan keindahannya. Nih, di sini banyak banget sayurannya, seger-seger banget. Dan gunungnya juga kelihatan, Masya Allah. Ini dari sini kelihatan lautan awan, kemudian perbukitan. Tapi gunungnya di sini tidak muncul karena kurang cerah ya teman-teman. Biasanya sih kalau malamnya hujan gitu, paginya gunungnya kelihatan. Tapi ini karena tidak musim hujan, jadinya gunungnya hari ini kami kurang beruntung karena tidak ada terlihat gunungnya yang di sebelah sana. Yang terlihat hanya gunung sumbingnya teman-teman, ini seperti ini. Indah sekali. Wah wah wah, kalian harus banget nih mengagendakan untuk datang ke sini. Nah, ini gunung sumbingnya. Dan ini di antara pohon-pohon kubis. Kita melihat pemandangan yang indah sekali. Masya Allah, begitu indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu bersyukur ya teman-teman atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua. Syukuri maka akan ditambah nikmatnya. Indah banget pemandangannya. Pokoknya harus selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur ya teman-teman. Dan selalu semangat. Salam semangat selalu. Jangan lupa ajak teman dan keluarga kalian untuk kesini ya. Karena di sini ada campingnya, ada glampingnya, ada motelnya, dan pemandangannya indah sekali. Yuk, mari-mari datang kemari. Ini bunganya cantik sekali ya, warnanya putih dan pemandangannya Masya Allah seindah ini loh teman-teman. Teruslah bersyukur ya.
Jangan lupa bersyukur dan beribadah. Salam semangat selalu. Nah guys, sekian jalan-jalan secah pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di YouTube channel Riset Ajunep. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.